Pertama kali berjumpa dengan orang Malaysia. Allah, tak kenal, tak macam mana pun tiba-tiba datang kat saya. Ah, awak awak duduk kat sini ya? Yalah, saya rasa duduk kat sini. Kau betul tu kan? Nah, lepas tu jom kita makan. Saya lapar ni. Saya tak ada kawan buat buat makan macam tu. Tiba-tiba je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dengar bahwasanya di Malaysia itu ikannya besar-besar ya guys di sungainya dan tidak bisa ataupun tidak boleh sembarangan dipancing gitu karena dijaga gitu guys ya. Dan di sini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian. Ini assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat semua daripada klub pancing Facebook. Oke. Namanya Facebook tapi di YouTube gitu. Oke, guys ya, di sini kita akan melihat alhamdulillah ya banyak teman-teman yang request kepada saya sehingga saya bisa mengeksplor lebih dalam lagi tentang konten-konten yang ada di Malaysia sana, guys ya. Aksi debaran menaikkan ikan Kelly juara 100.000. Pertandingan memancing kolam Titi Mega. Oh my god, ada pertandingannya di sana ya guys ya. Dapat 100.000 ringgit itu banyak banget guys, bisa buat bangun masjid dan madrasah di sini. Oh iya guys, sebelumnya saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ada istilahnya berniatan untuk menyumbang ataupun bisa dikatakan sedekah untuk pondok pesantren yang ada di kampung saya, teman-teman bisa langsung hubungi saya di 081226220600 atau di bawah ini ya guys ya. Jadi saya sertakan supaya teman-teman bisa langsung istilahnya menghubungi pihak daripada pondok pesantren itu sendiri ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke. Linknya di deskripsi buat teman-teman semua yang mau nonton fullnya. Selamat datang ke kampung apa ini guys ya? Klub pancing ya, klub pancing Facebook channel. Alright. Oh my god, lelenya segede itu. Wow, ikan kel gila sih itu guys ya, karena dijaga kolamnya jadi ikannya gede-gede. Kolam Titi Mega guys ya. 13 kilo, tapi ini nggak bisa dimakan ya guys ya, karena kalau udah gede kayak gini kurang enak gitu ya. Wow, gila. Dapat 100 ribu. Alhamdulillah. Wah. Licin loh itu. Awas hati-hati lepas loh. Alhamdulillah. Wow, ramai sekali yang ikut ya guys ya. Untuk memenangkan apa namanya itu juaranya itu gila sih. Oke. Ada yang dapat juga tuh. Tapi kayaknya nggak begitu besar. Ini yang paling besar ini yang juara satu ya guys ya. Oh my god. Wah. Wow. Hati-hati bang. Mahal. Oh gila. Oh no. Jangan lepas. Ada 12 nih. 12 nya ada nih. 13 ya. Dia bagi tahu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu K lah ini kali ya. 13.1. Alhamdulillah. Nih. Alhamdulillah. Wow. Ah, mi apa? Belah. Akak. Alhamdulillah. Besar sekali guys, realnya 13 kilo sahabat. On record.
13 kilo itu kalau saya kirim tanaman aja udah gede banget itu, guys. Ini ikan apa, Kak? Ini ikan 13 kilo. Banyak banget dagingnya itu. Alhamdulillah, brother. Wah, dapat juga tuh. Wow, rame banget. Oh, alhamdulillah. Rezeki ya, rezeki. Enak, bro. Rezeki itu tak ada yang tahu lah, guys, ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri rezeki. Semua sama rezekinya, kan? Oh, rezeki. Semua Allah bagi rezeki, tapi setiap orang tu beza-beza. Eh, apa tu, bro? Oh, seronok lah. Dua orang tadi orang Kelantan katanya. Orang muda ni ada tu. Satu geng ni juara. Satu geng ni juara tu. Oh tahu lah tadi yang ni di dalam. Balik lagi lah. Empat geng ni boleh. Ini mancing-mancing apa namanya, klub mancing di Malaysia gabung jadi satu. Eh, buat apa ni? Oh, langsung guys, uangnya saya kira ditransfer atau apa gitu. 100 ribu ringgit itu sekitar 350 jutaan sekarang itu kursnya. Ah, belalai, senyum sikit. Ini juara kita kepada kali ini. Ah, apa ya? Alhamdulillah, rezeki. Masya Allah. Ini duit ya. Uang itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, pegang duit sekali tu. Ya, kita buka ni je. Buka ni. Eh, tu pergi sekali. Ya Allah, masya Allah. Tapi kau sana. Ah, tapi sudah. Eh, sabar dah. Sabar. Masya Allah, rezeki anak soleh. Okay, sagi sagi. Terbaik, terbaik, terbaik. Satu lagi. Terbaik loh, guys. Hobi tapi menghasilkan. Ah, terbaik, terbaik. Wow. Okay. Kita ini juara kita. Adik kita ni. Nama apa dia? Dia panggil. Okay, umur berapa ni? 22. Oh, 22. 22 lagi. Duit kahwin cukup dah. Dari mana tu? Kelantan. Dari Kelantan. Kelantan. Dari Kelantan. Okay, tanya. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, brother. Wow. Tahniah, brother. Masih mulut. Mulut boh. Mulut. Mulut boh. Kolam pancing di Timika. Okey, ni nak juara pula ni. Nak juara kita daripada Johor. Ha, geng-geng kita juga ni. Geng-geng kita ni idola teman ni depan ni. Geng-geng kita juga ni. Alhamdulillah. Oh, berapa tu? Berapa? Pegang dulu. Pegang dulu tu. Juara berapa tu? Okay. Oh, 10,000. Lumayanlah 35 juta. Ha, boleh cuba. Okey, dan ni kita makan besarlah. Bersama juara hari ni. Ha, brother. Alhamdulillah, tahniah. Tahniah brother juara. Terima kasih semua. Apa-apa. Dan ni kita makan besarlah. Masya-Allah. Ini geng kita ni. Okey, ini satu geng lah, satu geng. Ni boleh nombor apa ni, man? Nombor 20 ni. 20 ni. Kita gede lebih. Ini makan besar ni, dia ni. Besar, besar lah sama eh. Kalau saya habis-habis bekerja dulu kan, lepas tu kita dapat apa nama tu, rezeki yang lebih lah, kita makan besar dengan kawan-kawan. Selalu macam tu kan. Apa? Mula-mula? Makan besar tapi yang ni bayar. Yang ni bayar. Apa dah apa-apa? Bila tu dia makan. Ni bila ni, bukan bila. Ni bukan bila ni, bukan bila ni. Ada mana? Oh, ramai juga ya guys. Ya lah, makan besar. Kita ni. RM10 apa eh? Masih ada RM90,000 kan? Ha, rekod-rekod makan tu. Oh. Ni muka-muka bila kau ni? Bila. Janji dah, lagu dah. Kenapa? Lagu dah. Oh, kenapa? Bila kau ni macam? Bila. Oh. Okey. Apa makan ni ditanggung bayar ni? Ming, mana Ming? Hai. Bagaimana keseruan orang-orang sana ya guys ya, sangat-sangat seru sekali ini. Semua hobinya mancing, mancing gitu. Oh. Sik, dekat sik, balik. Ha, balik. Dekat balik.
kita di baling eh. Weti make. Masuk. Oi juara belanja. Okay. On the way balik. On the way balik. On the way balik. Oh, ni mak aku. Oh. Oh, buat apa lu? Tweet the way. Tweet. Jangan lupa tweet. Ada skim mula-mula. Ha, ni awak juara senyum-senyum. Yelah, menang senyum-senyum je. Bagi tahu eh kepada keluarga macam tu lah. Okey, baiklah. Okey, baik. Alright guys, itulah tadi ternyata ya. Lomba mancing di Malaysia itu memang beda gitu ya guys ya. Auranya memang beda juga dan di situ ikannya gede-gede. Oh, 13 kilo loh. Gila sih asli. Jadi kita bisa lihat juga bagaimana istilahnya kemesraan, bagaimana keseruan daripada orang Malaysia ketika istilahnya dapat kawannya itu dapat rezeki yang besar. Selalunya mentraktir-traktir macam tuh. Macam saya dulu saya berjumpa dengan orang Malaysia awal-awal pertama kali itu, saya jumpa dengan salah seorang pakcik macam tuh dan dia mengajak saya untuk makan tau. Allah, tak kenal, tak macam mana pun tiba-tiba datang kat saya. Ah, awak duduk kat sini ya? Iyalah, saya duduk kat sini. Kira betul tu kan. Nah, lepas tu jom kita makan. Saya lapar ni. Saya tak ada kawan buat makan macam tu. Tiba-tiba je dan masa tu saya lapar memang. Dan langsung je kita pergi ke restoran. Lepas tu dia beli kan. Saya juga dibelikan macam tu. Lepas tu dia bungkuh lagi bagi saya ni makan lah kat rumah dengan kawan-kawan. Oh my god, Masya Allah. Itulah yang saya rasakan ketika saya berjumpa dengan orang-orang Malaysia masa tu. Saya pertama kali berjumpa dengan orang Malaysia masa tu. Pertama kali, Masya Allah. Itu pengalaman yang tak dapat saya lupakan macam tu. Okay, itu saja video kali ini guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.